Karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku agar penyakitku ini sembuh. Iya, dia kasih paparkan, ya Rasulullah, saya punya penyakit, apabila datang penyakit ayanku terbuka auratku ya Rasulullah. Doakan saya ya Rasul agar penyakit ini dihilangkan. Jelas, apakah dia tidak berdoa supaya penyakitnya hilang? Dia berdoa. Apakah dia sudah ikhtiar mencari obat? Dia sudah berdoa. Jelas, ada beberapa hal memang Allah tetapkan sesuatu itu. Jelas, untuk membuktikan bahwa yang menyembuhkan dan yang memberikan penyakit itu Allah. Contoh pertama, ada orang sakitnya sama, yang satu pakai obat, yang satu tidak dia pakai obat, dua-duanya sembuh. Jelas, yang satu pakai obat, yang satu tanpa obat sembuh. Jelas, ini menandakan apa? Bukan obat yang menyembuhkan, sakit sama. Jelas, yang kedua ada orang punya sakit, pakai obat tidak sembuh-sembuh, dia berdoa tidak sembuh, dia tetapkan penyakitnya sama Allah. Udah dia berdoa, udah dia ikhtiar, udah ke dokter yang sama. Tapi memang Allah tetapkan penyakit itu dia ada di dalam dirinya. Apakah tetap ikhtiar? Tetap dia ikhtiar. Tapi Allah tentukan. Memang Allah mau lagi hapuskan dan naikkan derajatnya sesuai isi daripada doanya. Nah ini dia minta ke Rasul. Minta jalan yang paling tinggi. Kalau sudah Rasul, gak mungkin tertolak. Dan orang itu, sahabat Nabi Muhammad, sahabiah itu bukan ditolak doanya sama Allah. Tapi mau diberikan di akhirat dan Rasul tawarkan sama dia. Karena kenapa? Dia takut intinya bukan gara-gara penyakit yang dia keluhkan. Auratnya takut terbuka. Tapi sekarang sungguh aneh, orang-orang perempuan zaman sekarang berani membuka auratnya di media sosial. Sengaja buka auratnya di media sosial. Semoga keluarga kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang keselanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-11 bab sabar. Wa an Atha ibni Abi Rabahin qala libnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ala urikam ra'atan min ahlil jannah, faqultu bala, qala hadihim ra'atus sawda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'ullaha ta'ala li, qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ta'ala an yu'afiyaki, faqalat asbir, faqalat inni atakashafu fad'ullaha alla atakashafa fada'alaha. Muttafaqun alaih. Dari Atha' bin Abi Rabah berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata kepadanya, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita penduduk surga? Iya. Ulang hadisnya. Maukah? Maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita penduduk surga? Ada seseorang sahabat berkata kepada sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada engkau wanita ahli surga? Maksudnya apa? Memiliki sifat ahli surga. Karena dia pernah mendapatkan doa langsung dari Rasul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan seseorang masuk sorga, maka dia pasti masuk sorga. Tetapi kita tidak bisa memastikan orang di zaman sekarang masuk sorga. Walaupun melihat tanda-tanda ahli sorga, tapi mengatakan insya Allah min ahlil jannah, insya Allah dia bagian daripada sorga, boleh. Sebab apa? Sebab yaitu sifat yang kita lihat. Kita ngelihat ada orang rajin ke masjid, insyaallah dia ahli sorga. Tapi untuk memastikan tidak bisa. Apalagi memastikan orang masuk neraka, tidak bisa. Memastikan orang ahli sorga saja dengan sifat-sifat itu tidak bisa. Tapi kalau kita mengatakan insyaallah dia termasuk ahli sorga dengan melihat tanda-tanda cara meninggalnya, ini boleh. Tapi kalau memastikan tidak boleh. Maka seorang sahabat, siapa namanya, ulang hadisnya dari awal. Dari Atha' bin Abi Rabah. Atha', terus.
berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata kepadanya. Ya, Atha ini pernah dibilang sama Abdullah ibn Abbas. Hei Atha, mau enggak lihat perempuan ahli sorga? Kok bisa Abdullah ibn Abbas memastikan perempuan itu ahli sorga? Karena Nabi sudah memastikan dia. Abdullah ibn Abbas tidak pernah memastikan orang ahli sorga kecuali sudah Nabi yang memastikan dia perempuan tersebut. Terus, maka apa penyebab-penyebabnya? Nah, ini perlu kita kerjakan menjadi penyebab diri kita yang termasuk ahli sorga, lebih-lebih ketika kita diposisikan menjadi seorang perempuan. Ini hadisnya, seorang sahabat menunjuk seorang perempuan ahli sorga. Berarti hadis ini kebanyakan pembicaraannya, walaupun ada pembahasannya tentang laki, tapi lebih dominan ambil pelajarannya tentang khusus seorang apa? Wanita. Siapa nama wanita tersebut? Sa'irah. Jelas namanya Sa'irah. Kemudian sahabat Atha berkata, tentu. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas berkata, wanita hitam ini pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya ini Atha mengatakan tentu saya ingin lihat, bukan beliau ini ingin melihat wanita, ingin melihat apa amalannya, sifatnya wanita yang mana, karena yang banyak ini wanita di depannya, bukan beliau kepingin lihat wanita, ingin melihat wanita yang dibilang masuk surga itu, supaya kenapa? Mempelajari sifat dan amalannya supaya diberitahu kepada wanita-wanita keluarganya, supaya mereka belajar kepada wanita ahli surga ini. Jelas, bukan menunjukkan mau enggak lihat perempuan cantik itu, lihat dia, ini tidak boleh. Jelas. Tapi kalau menurut ini, lihat ini wanita salihah, menjadi contoh, menjadi kiblat, menjadi karakter buat kita, kita tiru sesuatu tersebut. Terus, tentu katanya Atha. Terus, wanita hitam ini pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku menderita penyakit ayan, epilepsi." Iya. Diceritakan penyebabnya, kenapa kok bisa dia termasuk ahli surga? Dulu pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perempuan ini ngadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, kalau lagi kumat penyakit itu atakasyaf, terbuka aurat saya." Di dalam hukum fikih, seorang yang tidak sadar terbuka auratnya, misal karena tidur. Contoh, saya kasih contoh. Misal Mas Gian tidur pakai sarung. Jelas? Tiba-tiba ada laki-laki yang sesama laki iktikaf. Jelas? Terbuka di masjid, terbuka sarungnya lebih daripada apa? Lutut. Dia enggak sengaja Mas Gian. Dilihat pada saat tersebut, apakah Mas Gian menampakkan seperti ini membuat dosa bagi dia? Tidak. Karena kenapa? Melakukan dalam kondisi tidak sadar. Begitu juga tidak sadar dalam kondisi tercabut akal disebabkan sakit ayan, pingsan. Jelas, pingsan orang, pingsan tiba-tiba terbuka auratnya, misal seorang perempuan upacara jatuh, terbuka rambutnya gara-gara jilbabnya kebuka. Orang banyak nolong pada saat tersebut. Bagaimana orang seperti ini? Tidak berdosa, karena dia melakukannya tidak sadar. Jadi yang berdosa itu ketika orang melakukan dengan sadar dan sengaja. Jelas? Makanya ulama membagi dosa itu menjadi tiga bagian bentuk dosa. Yang pertama, ada orang melakukan dosa karena tidak tahu dan tidak sengaja. Dua kelompok ini, poin pertama ini, tidak tahu dan tidak sengaja. Bagaimana contohnya? Kalau dia berkumpul dua-duanya, tidak tahu dan tidak sengaja, sama-sama juga tidak berdosa. Atau tidak tahu saja atau tidak sengaja. Jelas? Ini contohnya bagaimana? Misal ada seorang mu'alaf baru masuk Islam, dia baru masuk Islam. Begitu masuk Islam, bulan Rajab. Habis bulan Rajab apa? Sya'ban. Dikasih tahu udah dia belajar sholat, sudah dia belajar sholat, belajar tentang Islam. Masuklah bulan Ramadan. Pak, bapak sekarang puasa. Oh iya, saya puasa sekarang, masya Allah. Ini awal Ramadan pertama kali saya nih, kata dia.
maka dia jauhi makan dan minum karena mengikuti zahir nampaknya orang enggak makan orang Islam. Tapi dia kumpul sama istri di siang hari. Jelas? Dia tidak tahu bahwa kumpul dengan istri membatalkan puasa bagi orang Muslim. Maka malam-malam dia hadir majelis taklim tentang bab puasa muzakarah di masjid, apa nama masjid ini? Al-Amin. Al-Amin. Terawih dia pakai setengah juz di masjid Al-Amin. Setelah pengajian dengar ceramah bab tentang muzakarah khusus puasa. Oh, ternyata yang membatalkan puasa salah satunya bukan hanya makan dan minum, salah satunya mohon maaf mendatangi istri. Dan itu orang terkena kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Oh, baru tahu dia. Oh, tadi saya apa namanya? Datangi istri saya siang bolong, siang hari, bagaimana ini hukumnya? Dia tidak tahu. Jelas? Tapi kalau yang udah lama dari kecil dia dengar azan. Jelas? Dari kecil dia dengar azan terus dia bilang tidak tahu. Oh, enggak bisa ini. Jelas? Apalagi orang Karang Panas. Enggak bisa, dia banyak ulama di sini. Jelas di Karang apa? Di Karang Panas. Yang kedua, contohnya masih poin pertama, dia tahu tapi tidak sengaja. Contoh, tapi jangan diimbas-imbaskan kemana-mana ini ya. Ini contoh, saya kasih contoh, misal siapa? Hasan namanya. Oh, nah, sama nama kita ya. Misal Ustadz Hasan, bukan yang di depan, yang di kanan saya ini, pergi sama teman-temannya reunian sama teman-temannya dulu, karena Ustadz Hasan ini udah hijrah. Dulu dia panjang rambutnya, pernah dia gondrong. Betul? Betul, dia pernah gondrong. Jelas? Bahwa pergi dia sama temannya, dia bilang, sekarang antum jadi ustaz sekarang. Oh iya, anak mau ke hammam bentar. Dia dikasih teh ini. Jelas? Masuk dia ke hammam, dibuang tehnya, diganti sama apa namanya? Sesuatu yang memabukkan. Banyak ada hal-hal yang tidak bisa jadi udzur, semua orang tahu. Misal subuh itu 2 rakaat, semua orang kecil, tua, muda tahu ini. Minuman khamar, semua orang sepakat. Zina, haram, semua orang sepakat. Mau orang alim, tidak alim, kecil, tua, semua orang tahu ini. Ini bukan masalah khilaf ini. Jelas? Bukan masalah apa? Khilaf. Dia tahu, jelas? Dan temannya tahu, temannya tahu. Lebih-lebih dia sudah jadi ustaz. Duduklah dia, Masya Allah, gimana kabar? Naik 2, Masya Allah, teh apa ini? Oh, teh baru nih, model baru, Masya Allah. Terus dia naik. Mulai dia lihat goyang orang-orang, 2 kepalanya dia lihat, mulai 3. Jelas? Maboklah dia. Pulang-pulang ke rumahnya dia marah-marah istrinya. "Yo, abang kenapa abang mabuk begini? Enggak, saya pernah mabuk." Berdosa enggak dia mabuk ini? Dia tidak tahu. Jelas? Tidak apa? Tahu yang seperti ini. Jelas? Kelompok pertama. Kelompok kedua. Orang melakukan dosa karena terlalu marah atau terlalu sedih. Terlalu marah atau terlalu apa? Sedih. Banyak orang karena terlalu marah sama istrinya, dia keluar kata-kata kotor. Jelas? Karena dia naik. Kalau orang marah itu tertutup dia. Anunya, pikirannya ini tertutup. Keluar kata-kata kotor. Pertanyaannya, dia sadar ini. Dia sadar apa tidak? Sadar. Dia tahu keluarkan kata. Dia tahu hukumnya. Berdosa. Cuma ketika dia turun, jelas turun, stabil. Nanti nyesel. Dia istighfar cepat diampunkan sama Allah. Tapi kalau dia tidak mohon ampun, tebal hatinya. Jelas keras nanti hatinya. Atau terlalu sedih. Ada orang karena ditimpa musibah, sedih sekali. Jelas terlalu apa? Sedih sekali, kayak seperti zaman Nabi, ada seorang perempuan terlalu sedih. Di kuburan Rasul bilang, "Sabar bu," kata dia. "Ah, kamu ini tidak tahu apa yang saya derita." Digituin Nabi Muhammad. Jelas? Seandainya dia sadar, dia melihat ini Nabi Muhammad begini-gini, maka dia tahu apa nama, dia tidak melakukan hal tersebut. Begitu ada yang mengingatkan, balik dia ke Rasul, "Ya Rasulullah, maafkan saya." Nah, dikasih tahu bahwa Rasul tadi, maka dia datang ke rumah Rasul. "Ya Rasulullah, minta maaf. Sekarang saya bisa sabar ya Rasul." Rasul jawab, "As-sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu ketika pukulan pertama. Jelas, ketika lagi dipukul hati kita, "Ya Allah, Allah, khair sih, insyaallah." Jelas, sesuatu yang tidak direncanakan dia terjadi. Nah, bisa dia sabar, Allah ganti dia dengan baik terus. Jelas, diganti. Tapi banyak orang karena terlalu sedih terjadi sesuatu yang tidak baik. Jelas, bahkan merusak dirinya.
merusak apa? Dirinya. Besi itu hancur sama karatnya sendiri. Maka jangan terlalu banyak mikir. Mikir boleh, terlalu jangan. Jangan merusak diri sendiri. Terus berlarut-larut dalam pikiran yang sama. Terus sampai 10 tahun dia sama saja pikirannya. Enggak dia berubah-berubah sampai habis uban. Jelas? Terlalu banyak apa? Mikir. Nanti kalau orang terlalu banyak mikir, enggak ada ikhtiarnya, enggak bergeraknya, nanti dia duduk di beruga. Jelas? Baru dia bercerita sama anaknya. Itu teman Nabi, itu teman Nabi. Oh, teman Nabi. Iya, temannya saja nih. Jelas yang udah jadi orang itu temannya saja. Jelas? Dia tinggal udah capek di beruga saja dia duduk. Jelas? Seperti itu. Ya Allah. Ikhtiar juga. Jelas? Mudah-mudahan enggak ada yang kesindir. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak ada bermaksud menyindir, ini kan penjelasan saja ini kebetulan. Yang kelompok ketiga ini, kalau kelompok kedua dia istighfar, mohon ampun kalau udah reda. Banyak seorang perempuan kalau dikasih tahu, sudah pulangkan saya, kata dia. Dipulangin beneran. Begitu dua hari nyesal. Kenapa saya minta dipulangin sekarang, enggak dia jemput-jemput, dia tunggu chat lama, enggak dia balas. Ini kenapa? Gelisah dia. Jelas? Suaminya senang, laki, nama laki senang sudah. Kesana kemari. Ya Allah, gelisah. Mana chat? Chat suaminya, ayo pulang. Nah, ketika orang laki udah mengajak kita pulang, ada kesempatan. Nah ini bapak ibu, ini jadi pelajaran. Ketika keinginan kita diberikan sama Allah yang kita nanti, jangan pernah jual mahal. Kalau jual mahal, pergi dia sesuatu itu. Dia tidak datang-datang lagi nanti. Jelas? Jangan pernah jual apa? Mahal. Mi, pingin kita dijemput, chat suami kita, ayo pulang. Tidak, kata. Biar dia rasain sekarang. Betulan tidak dijemput sekarang. Kita yang salah gara-gara bilang apa? Tidak. Ketika keinginan kita sudah diberikan sama Allah, jangan pernah jual apa? Mahal. Nanti dia tidak balik sesuatu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jelas? Walaupun agak lambat kita baca chatnya. Nah, nanti lamaan saya buka dia, tidak apa-apa sudah. Jelas? Saya masak dulu lagi dia. Alhamdulillah. Dia tidak buka-buka chatnya. Nanti dia balas tengah malam. Iya dah, tidak apa-apa kasih jarak. Tapi kalau dia jawab enggak, nah ini tidak boleh. Jelas? Ya Allah. Yang ketiga, ada orang melakukan dosa sengaja, sadar dan sengaja. Tidak lagi marah, tidak lagi sedih, sengaja. Ini bahaya orang seperti ini. Bisa tercabut imannya, bisa dikembalikan, bisa tidak. Jelas? Ini perlu taubatan nasuha, menyesal dan meminta maaf. Jelas? Ketika udah melakukan poin yang ketiga ini yang paling bahaya. Poin ketiga, ketika orang melakukan dosa dalam kondisi dia sadar, sengaja, tahu hukumnya. Jelas? Tahu hukumnya. Ini perlu taubatan nasuha. Kalau dia terlibat sama manusia, wajib meminta maaf dan kita merendah agar diampunkan dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggi itu tidak cium bau sorga. Jelas? Kenapa iblis dikeluarkan dari sorga? Sebab dia terlalu meninggi hatinya. Jelas? Jangan meninggi kalau masih di bumi. Nanti kalau sudah lolos siratul mustaqim baru meninggi. Jelas? Baru boleh cerita, oh dulu saya rajin 5 waktu, dulu saya penghafal Quran, apa boleh meninggi. Makanya Uwais al-Qarni ketika di Irak, begitu makan di basmalah, apa basmalah, di tong sampah makan makanan, di tong sampah makan, ada yang mengatakan khubuz, roti yang sudah bekas dimakan. Datang seekor anjing, gugukin dia. Apa kata Uwais al-Qarni? Hei anjing, makan bagian engkau, saya makan bagian saya. Saya tidak tahu saya lebih baik daripada engkau atau engkau lebih baik dari saya. Nanti kita tentukan, kalau saya bisa melewati sirat sampai ujung, saya lebih baik. Kalau saya enggak bisa, berarti engkau lebih baik dari saya. Sekarang kita makan bagian kita masing-masing. Jangan saling ganggu. Diceramahin anjingnya. Jelas? Jangan sama anjing aja dia enggak mengganggu. Jelas? Kita sekarang sama manusia ganggu hati orang, ganggu orang lain, bahkan ganggu rumah tangga orang. Jangan sampai seperti itu. Jelas? Jangan mengganggu kalau enggak mau diganggu. Jelas? Seperti itu. Terus ini kisah seorang perempuan. Perempuan tersebut berkata, aku khawatir auratku terbuka saat aku tidak sadar. Subhanallah, ini ahli surga. Apa kata, ulang deh besar-besar suara.
Perempuan itu berkata, aku khawatir auratku terbuka saat aku tidak sadar. Aku khawatir auratku terbuka dalam kondisi tidak sadar. Poin pertama, tidak sadar, tidak berdosa. Jelas? Tidak sadar. Orang-orang di Palestina, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Amin. Dan diberikan bantuan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan mereka, dilahirkan para mujahid. Amin. Orang-orang yang hebat diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Halah dini wa qridan salih min khairatid dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sanidna nasra. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita lanjut, para imam yang sholat di Masjid Al-Amin, Al-Amin nih, dan yang khatib Jumat, setiap habis sholat kirimkan Fatihah buat saudara-saudara di mana? Di Palestina. Khatib Jumat sisipkan doa juga sedikit buat saudara-saudara kita di sana. Kita alhamdulillah enak ngajinya, jelas, sedangkan mereka ngafal Quran. Dia lihat pesawat datang di sini hancur orang tuanya, tapi masih setoran Quran. Bahkan tadi kami lihat video 8 tahun umur orang khatam Quran anak tersebut. Ya Allah, dengan enaknya kita masih enak makan, masih enak mencari rizki, ngaji masih enak, gak ada yang ganggu. Tapi begitu kita dapat penyakit sedikit, godaan, lalu kita mengeluh. Sedangkan mereka udah kepisah sama orang tua, tempat tinggal gak ada, tidur di pinggir jalan. Bahkan rumah sakit mereka tadi dihancurkan. Jelas? Oh, lagi sakit. Yang sakit orang butuh pertolongan, mereka disakiti, sakit tambah disakiti, tambah berbuat zalim. Jelas? Semoga Allah berikan kemenangan dan hancurkan musuhnya Allah Subhanahu. Amin. Terus, karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku agar penyakitku ini sembuh. Iya, dia kasih paparkan, ya Rasulullah, saya punya penyakit, apabila datang penyakit ayanku terbuka auratku ya Rasulullah. Doakan saya ya Rasul agar penyakit ini dihilangkan. Jelas, apakah dia tidak berdoa supaya penyakitnya hilang? Dia berdoa. Apakah dia sudah ikhtiar mencari obat? Dia sudah berdoa. Jelas, ada beberapa hal memang Allah tetapkan sesuatu itu. Jelas, untuk membuktikan bahwa yang menyembuhkan dan yang memberikan penyakit itu Allah. Contoh pertama, ada orang sakitnya sama, yang satu pakai obat, yang satu tidak dia pakai obat, dua-duanya sembuh. Jelas, yang satu pakai obat, yang satu tanpa obat sembuh. Jelas, ini menandakan apa? Bukan obat yang menyembuhkan, sakit sama. Jelas, yang kedua ada orang punya sakit, pakai obat tidak sembuh-sembuh, dia berdoa tidak sembuh, dia tetapkan penyakitnya sama Allah. Udah dia berdoa, udah dia ikhtiar, udah ke dokter yang sama. Tapi memang Allah tetapkan penyakit itu dia ada di dalam dirinya. Apakah tetap ikhtiar? Tetap dia ikhtiar, tapi Allah tentukan. Memang Allah mau lagi hapuskan dan naikkan derajatnya sesuai isi daripada doanya. Nah, ini dia minta ke Rasul. Minta jalan yang paling tinggi. Kalau sudah Rasul, enggak mungkin tertolak. Dan orang itu, sahabat Nabi Muhammad, sahabiah itu bukan ditolak doanya sama Allah, tapi mau diberikan di akhirat dan Rasul tawarkan sama dia. Karena kenapa? Dia takut intinya bukan gara-gara penyakit yang dia keluhkan, auratnya takut terbuka. Tapi sekarang sungguh aneh, orang-orang perempuan zaman sekarang berani membuka auratnya di media sosial, sengaja buka auratnya di media sosial. Semoga keluarga kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Terus, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau mau, bersabarlah dan kamu akan mendapatkan surga." Ya, dua tawaran. Biarkan penyakit itu, saya doakan kau masuk surga. Jelas? Pilihan pertama. Pilihan kedua apa kata Rasul? Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu disembuhkan dari penyakitmu. Dan kau sembuh. Jelas, dua tawaran ini. Satu, engkau bersabar dengan penyakit itu dan diganti dengan surga. Yang kedua, saya doakan kau sembuh, hilang penyakit itu. Kita pilih mana? Sebelum kita bahas perempuan ini, sakit gigi, janganlah yang besar, gigi dulu kita bahas. Jelas? Bengkak sana. Jelas? Pilih mana? Pak Haji Hasan, pilih sabar atau pilih penyakit hilang? Sabar dapat surga.
Amin. Coba kita lihat. Ini pas lagi sehat soalnya nih. Kemudian kita dijauhkan dari penyakit. Kita berdoa saja Allah. Mas Gian, pilih mana? Pilih sorga. Sabar. Sabar dapat sorga. Jangan sorganya saya, ada sabarnya. Berarti dia ada penyakitnya gitu. Hah? Disembuhkan dan sorga. Enggak ada pilihannya di sini nih. Ya Allah. Ini Mas Giani dia mau masuk sorga dengan eksekutif itu. Ada. Siapa itu orang masuk jalur eksekutif? Orang yang sering duduk sama ulama dan sering bersolawat dan cinta sama ulama. Itu eksekutif. Guguk itu. Dia Al-Kahfi, enggak dia sholat, enggak dia ibadah. Ikut tidur aja. Masuk dia sorga. Itu jalur apa? Eksekutif namanya. Jalur VIP. VIP. Masuk sudah sorga sudah. Orang dekat sama ulama masuk sudah dia. Jelas? Kalau ulamanya masuk sorga. Kalau ulamanya masuk neraka, iya ikutlah dikit sebentar, ngimbaslah. Maka dekat sama banyak ulama. Jelas dekat sama banyak ulama, sama banyak sholawat. Kemarin kami dapat pesan juga dari Al-Habib Zain bin Smith pas di Madinah, disuruh juga kita banyak sholawat. Jelas banyak apa? Baca sholawat di akhir zaman nih, banyakin sholawat 1000, 2000, 3000. Jelas? Banyak-banyak baca apa? Sholawat. Sholawat tuh ngilangin kegundahan. Buat kita selalu girang, seneng aja bawaannya. Jelas? Orang yang sering apa? Bersolawat. Walaupun orang lihat kita ada masalah, tapi dia senyum aja. Ya Allah, alhamdulillah. Walaupun tidak ada kopi, jelas. Walaupun tidak ada kopi dan teman kopi itu, jelas. Yang penting ada tasbih. Ini temannya. Allahumma sallam. Allahumma sallam. Jelas. Solawat. Ayo terus. Kemudian wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Namun aku takut jikalau auratku terbuka saat aku tidak sadar. Iya, aku pilih yang ini ya Rasul. Nih dia pilih. Ini yang saya pilih ya Rasul. Aku mau bersabar dapat surga. Tapi ya Rasul, doakan saya. Apa dia minta doa lagi? Minta tetap doa. Apa? Supaya agar auratku tidak terbuka saat aku tidak sadar. Tuh, saking dia jaga auratnya. Ya Rasulullah, doakan saya kalau dia datang tuh penyakit lagi, dia tidak terbuka aurat saya. Subhanallah Bapak Ibu, sebab doanya Nabi Muhammad seperti altiko tuh bajunya. Enggak kebuka. Dibopong enggak dia terbuka. Kan biasa perempuan kalau dia bopong terbuka dia. Kalau dia sakit terbuka, apa saja ada bagian terbuka. Mau ikhtiar kita bagaimanapun, kalau orang lagi perempuan lagi jatuh pasti dia ada terbuka. Jelas? Tapi subhanallah sebab doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dia di cek. Enggak dia terbuka-buka sama sekali. Datang penyakit dia sabar, dia tahan kalau penyakit itu. Cuma dia tidak tahan apa? Auratnya, saking malunya. Perempuan kalau penuh rasa malu di dalam dirinya, dia mahal. Jelas? Dia mahal. Mahal di mana? Di akhirat dia mahal. Di akhirat dia apa? Mahal. Maka penuhi rasa malu dalam diri. Dalam diri. Itulah perhiasan terbaik seorang perempuan, memiliki rasa malu yang penuh dalam dirinya. Semoga istri-istri kita dan calon-calon istri kita, amin katanya Mas Gian. Semoga istri-istri kita dan calon-calon istri kita diberikan rasa malu yang besar sama Allah Subhanahu wa taala, amin dalam hatinya, dan memiliki iman yang besar, amin ya Rabbal Alamin. Terus Ustaz Husin enggak dia jawab amin. Amin. Hah? Amin. Udah kita bilang calon itu. Kita mah ada maksud di kata calon itu. Terus apa katanya? Karena itu berdoalah untukku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar aku tidak membuka auratku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuknya. Berdoa untuk perempuan tersebut. Kalau ada orang minta doa sama kita, ada pilihan terbaik, kasih dia. Tapi kalau dia mau pilihan yang kurang baik, doakan dia yang mau. Jelas? Kita kasih dulu. Misal datang orang, Ustadz, begini-begini. Kita kasih dia pilihan terbaik. Enggak, saya mau yang itu. Oh iya sudah, jalani, doakan dia. Tetap apa? Doakan dia, dia pingin yang itu. Misal kita kasih orang pilihan, sudah ini yang bagus, ini dikasih tahu, ini yang paling bagus. Dia bilang, enggak, saya tetap mau yang ini.
Dia, oh iya sudah, dia yang minta, didoakan sudah. Dan doakan juga supaya dia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas, nanti dia akan mengerti sesuatu yang terbaik nanti ketika udah dikasih tahu, lalu dia yang jalanin, dia enggak mau yang itu, dia jalan, baru nanti dia akan mengerti ternyata ini yang terbaik. Pasti suatu saat, entah itu di dunia atau di akhirat, baru dia mengerti nanti. Suatu saat ada saatnya. Bahwa semua yang di Al-Qur'an itu kita tahu kenapa sebab Allah melarang kita. Jelas? Tahu nanti kita di akhirat kenapa Allah melarang kita ini, kenapa Allah suruh kita, tahu kita nanti alasannya. Kalau sekarang mungkin ada beberapa hukum syariat kita enggak tahu apa sebabnya, kenapa kita begini dan begini, nanti di akhirat baru kita tahu. Oh, pantas saya dilarang begini dulu sama Allah. Ah, baru tahu. Ada yang di dunia diberitahu, ada yang di akhirat baru nanti dikasih tahu alasannya. Yang jelas intinya taat saja sama Allah. Kalau udah taat, nanti diberikan sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita. Terus mau adzan nih. Terus hadis selanjutnya. Hadis ke selanjutnya. Hadis ke-12. Terus hadis ke-12. Wa'an Abi Abdurrahman bin Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kaanni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admuhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah. Ya, siapa nabi ini? Nabi Nuh alaihi salam. Dipukul sama apa umatnya? Dipukul mukanya sampai berdarah. Lalu dia pegang darahnya. Kenapa? Kalau darahnya semua nabi dia jatuh ke bumi, langsung turun azab ke umat itu. Makanya dia pegang. Seandainya kita jadi nabi, kita sengaja tetesin. Kalau kita jadi nabi, jelas untung nabi-nabi itu mereka ini orang-orang dekat dengan Allah, tahu ya Allah ini dia jaga, sayang betul sama umat. Maka jangan cepat doakan orang keburukan. Kalau lagi sakit sedikit, ini untuk mengukur kesabaran kita. Oh gini loh nabi Nuh. Nabi Nuh termasuk nabi ulul azmi? Termasuk apa tidak? Masuk. Termasuk. Dakwahnya berapa tahun? 950 tahun dia dakwah, dipukulin. Berapa umatnya yang ikut? Kurang 90 orang. Jadi yang dilihat itu bukan banyak jumlah yang hadir pengajian, keistiqomahan daripada yang ceramah, yang nyampaikan. Terus sabar saja dia. Dari kapan dia ngisi? Dulu, dari belum masjid ini jadi sampai sekarang dia masih ngaji. Ini ustaz yang dari tinggal dia baru-baru ngisi. Mana yang lebih afdal? Yang duluan itu. Jelas? Yang duluan itu, walaupun dua muridnya, satu murid, tapi dia istiqomah. Jelas? Itu lebih afdal. Karena kenapa? Kesabaran membuat orang naik derajat di sisi Allah. Jelas? Jadi manusia di depan kita, keluarga apa, itu untuk menopang diri kita naik ke atas. Bisa juga menenggelamkan kita kalau salah cara kita bersikap dengan mereka. Ah, coba baca udah ada nih. Terus ulang ya. Nabi Muhammad bercerita. Ini maknanya apa? Sunnah menceritakan cerita-cerita nabi kepada keluarga, kepada teman. Cerita, jangan cerita yang diulang-ulang. Samaan nonton bola lagi dia, samaan nonton motor GP lagi dia cerita. Kalau sudah sama-sama nonton, jangan cerita. Jelas? Nah, kecuali temannya tidak nonton, nah, boleh ceritakan dia. Ini sudah sama-sama nonton lagi bercerita hal yang sama. Nah, ceritakan yang akhirat, yang ada ngapa gairahkan seorang ke akhirat. Terus cerita nabi diceritakan. Siapa yang cerita nabi? Nabi Muhammad menceritakan cerita nabi. Sama-sama Nabi Ulul Azmi. Terus kemudian ia mengusap darah di wajahnya seraya berkata, nah, langsung apa? Berdoa. Nah, diusap, berdoa dengan ada darah. Apa doanya? Orang kalau udah ngelihat darah di mukanya sakit hati kan. Doanya apa? Bagus doanya. Bukan luka dalam hatinya, luka. Kalau orang udah luka badan, pasti hati sudah luka.
pasti dia luka hati sudah. Ini luka sudah semua. Senyum beliau doakan, ya Allah. Apa katanya? Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya Allah. Oh, pantas kita enggak dipilih jadi nabi. Karena kita kurang sabar. Ya Allah, untung kita jadi umat walaupun akhir zaman nih. Ya, di ujung-ujung kita ditaruh nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak baca tabarok, baca kahfi. Jelas malam Jumat, hari Jumat baca itu. Ini untuk mengukur kesabaran. Jadi kalau kita dapat musibah, salah satu cara memperkecil musibah itu dengan mendengar kisah yang orang ditimpa musibah yang lebih besar. Oh, dia lebih besar. Agak sabar kita untuk membandingkan salah satunya. Makanya kenapa Nabi Muhammad diceritakan cerita Nabi paling banyak di dalam Al-Quran, isinya kisah. Linuthabbitu bihi fuadak, untuk memperkuatkan hati Nabi Muhammad. Nabi aja dikuatkan hatinya, apalagi kita perlu dengar cerita-cerita sahabat, cerita Nabi, cerita Rasul, cerita orang-orang soleh, dengar cerita-cerita orang terdahulu. Jadi pelajaran di sini apa, Bapak Ibu-ibu? Jangan cepat berdoa buruk sama orang. Jelas? Walaupun hati kita terzalimi, doa orang zalim mustajab. Nah ini, mumpung saya dizalimi, doa saya mustajab. Diangkat tangan. Ya Allah. Dan itu berat. Biasa semua keluar lontaran daripada doa yang tidak benar. Begitu dia dapati orang itu tidak benar terjadi, kualat sudah ini. Gara-gara, disenangi. Ya Allah, semoga kita diberikan sabarnya Nabi Ayyub. Sabarnya ulul azmi, orang-orang terdahulu, dan dijadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, tidak akan terpisah sampai di sorga pun tetap bersama mereka, dijadikan solehah. Amin ya rabbal alamin. Cukup insyaallah. Azan dulu baru masuk pertanyaan. Silakan Ustaz Husin azan. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang tadi dikisahkan kisah Nabi Nuh yang dipukul umat beliau ini karena sebab umatnya tidak mengetahui. Maka dia masuk ke poin yang pertama tadi, melakukan hal karena tidak tahu. Begitu sudah didakwahkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Nuh alaihissalam, selama beberapa ratus tahun, sedekat-dekat meninggalnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdoa karena mereka ini sudah terlalu membangkang dan sudah tahu. Nabi Nuh berdoa di dalam Al-Quran, Rabbi la tazarni la tazar alal ardi minal kafirina day ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Suruh musnahkan. Jelas? Suruh apa? Musnahkan di muka bumi ini. Karena kenapa? Kalau dia hidup, dia melahirkan anak jahat. Jelas, maka dimintakan diturunkan apa? Azab. Karena sudah tahu dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu-ibu? Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Sebelum masuk pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mengundang kepada Bapak Ibu-ibu semuanya pada tanggal 28 Oktober ini, hari Sabtu, di Masjid Islamic Center. Setelah salat Asar, miladnya Asy-Syafi'i, akan datang Syekh Samih dari Yaman sampai Isya, yang akan menceramahnya nanti Syekh Samih dari kota negeri Yaman, tanggal 28 Agustus, baik laki maupun perempuan. Mulainya setelah asar jam 4:30, maghrib nanti kita berjamaah sampai Isya selesai, baru kita pulang sampai Isya. Dipersilakan untuk hadir tablik akbar di Islamic Center tanggal 28 Oktober ini, hari Sabtu. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Pak Jasa, silakan. Langsung pertanyaan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tanya ini masalah tobat. Rasulullah dia kan apa namanya nih? Rasulullah beristighfar 70 sampai 100 kali. Sedangkan kita hanya 3 kali, apakah cepat kita akan diampuni? Terus yang kedua, orang yang bagaimana yang tidak dapat
mencium bau surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Rasulullah SAW beliau ini beristighfar minimal 100 kali sehari. Ini menandakan bukan sebab ada dosanya Rasul. Rasa ketawaduannya Nabi Muhammad SAW selalu merasa kurang, mohon ampun. Apakah kita kalau kita beristighfar walaupun 3 kali cepat kita diampunkan, salah satu menjadi sebab cepat diampunkan sama Allah berbaik sangka sama Allah? Jelas? Bagaimana cara menghilangkan buruk sangka sama orang, apalagi buruk sangka sama Allah? Jangan percaya hati kita. Jelas? Jawabannya jangan percaya hati kita. Nanti berhenti kita buruk sangka. Kalau kita tidak percaya sama hati kita, berhenti kita buruk sangka. Maka orang yang sering baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia, ini menjadi penyebab dia termasuk orang-orang yang tergolong dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Syahab, selama saya masih jumpai beliau di kota Tarim, ceramah beliau di beliau ulang-ulang itu-itu aja. Ternyata begitu saya tanya kakak kelas pun, baik di zaman saya punya abang, ternyata dari dulu ceramahnya itu-itu aja diulang. Salah satu ucapan beliau, baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia. Ternyata ini yang menjadi penyebab orang cepat diampunkan sama Allah dan termasuk kekasih Allah. Kita beristighfar, kita baik sangka sama Allah dan terus tambah istighfar, diampunkan sama Allah, baik sangka. Ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai prasangka hambaku. Kalau kita prasangka dosa kita diampunkan, diampunkan. Kalau kita enggak prasangka, masa sih enggak diampunkan sama Allah? Berarti kita ragu dengan kekuasaan maghfirahnya Allah, pengampunannya Allah. Saking pedenya seorang badui ketika doa di depan Ka'bah, ya Karim, kata dia. Dia berdoa apa? Ya Karim. Diikutin sama Nabi Muhammad di belakang, Nabi Muhammad setelah tawaf, ya Karim. Lagi dia berdoa, ya Karim, ampunkan dosa saya. Ya Karim, kata Rasul. Nengok si badui ini. Seandainya kalau saya tidak lihat ada cahaya di wajah engkau, saya akan laporkan engkau, saya akan marahi. Dia ngelihat wajahnya, dia mau laporkan sama Nabi. Dia tidak tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau minta apa? Minta apa? Saya minta pengampunan. Jelas? Apakah engkau diampunkan? Kalau saya tidak diampunin sama Allah, saya tuntut Allah, kata dia. Tuntut dengan apa? Dengan pengampunannya yang besar. Sebab itu turun malaikat Jibril, saking baik sangkanya sama Allah. Jelas? Turun malaikat Jibril, katakan wahai Nabi Muhammad, dosanya dia diampunkan. Jelas? Sebab apa? Baik sangka sama Allah. Jadi kita istighfar, merasa kurang, jangan sampai kita merasa meninggi lebih daripada Allah. Orang yang kedua, apa saja menjadi penyebab orang enggak nyium bau sorga? Salah satunya yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Yang kedua, istri yang minta cerai dengan bukan dengan sebab syar'i. Jelas? Yang ketiga, orang yang ada rasa sombongnya enggak nyium bau sorga. Yang keempat, orang yang durhaka sama orang tua. Jelas? Itu hal-hal, masih banyak beberapa lagi yang menjadi penyebab orang tidak mencium bau apa? Sorga. Jelas? Cukup ya, insyaallah besok kita sambung kembali. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Ya Rabbana atarabbani anna wa annana asrafna ala la'adha asrafna fatub alayna taubah tawsil li kulli haubah واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلاً وجوداً منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي
wa alihi wa sahbi adada tosi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.